Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 25 Juli 2024. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, seluruh wilayah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan sepanjang hari, mulai dari pagi hingga dini hari. Mayoritas akan bercuaca cerah berawan. Namun harap mempersiapkan diri dengan adanya pergantian suhu yang cukup ekstrim antara pagi, siang, malam, dan dini hari. Salah satunya Surabaya yang pada pagi hari suhunya sekitar 22 hingga 28 derajat Celcius. Namun pada siang hari mencapai 32 hingga 33 derajat Celcius. Lalu pada malam hari diperkirakan menjadi 26 hingga 27 derajat Celcius. Daerah Situbondo akan mengalami suhu yang cukup tinggi, yakni maksimal 36 derajat Celcius, dan menjadikannya daerah terpanas di Jawa Timur. Untuk daerah terpanas kedua, dengan suhu tertinggi 34 derajat Celcius, akan dialami wilayah Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Nganjuk, Ngawi, Probolinggo, dan Tulungagung. Selanjutnya daerah terdingin di Jawa Timur dengan suhu terendah 16 derajat Celcius jatuh pada daerah Batu. Lalu daerah terdingin kedua dengan suhu terendah 19 derajat Celcius akan dialami wilayah Kota dan Kabupaten Malang. Dan terima kasih sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 25 Juli 2024. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.